Bapak dan anaknya yang keren ya, tapi lagi kocak-kocaknya. Kita panggil dia Christian Gonzalez dan Mike Gonzalez. Sering bikin konten lucu-lucuan di sosial media. Aku punya tayangannya, ini dia. Luar biasa. Tapi itu aku ada sulap. Ya, ayo sulap, sulap. Ini tisu, ini air. Ya. Kita kasih air, ya. Sekarang Papi itu tanya coba gini. Aku bilang satu, Papi itu bilang link. Kalau aku bilang dua, Papi itu bilang link. Satu, dua. Link. Dua, satu. Link. 212 Lin. Halo. Nama saya Mike Gonzalez. Papa saya Christian Gonzalez. Dia mengajarkan saya apa artinya konsistensi. Jadi setiap jam 6 pagi, kalau alarm saya bunyi, saya terbangun. Dan saya langsung apa? Saya matikan alarm. Dan ternyata alarm bunyi lagi. Dan saya matikan terus. Terus menerus-menerus. Dan itu adalah konsistensi. Konsisten apa yang kalian sudah perbuat tadi? Saya pesan dua burger, Big Mac. Papito, tapi aku nggak bawa dompet. Oke, nggak apa-apa. Burger satu aja, bukan dua. Kalau lagi bikin konten gitu, siapa sih yang lebih semangat? Aku. Kamu dapat ide-ide terus kamu suruh papa. Karena papa ini susah bahasa Indonesia ya? Ya, susah. Oh, sama kayak aku ya? Gue tuh bahasa Indonesianya tuh kalau nggak gue diajarin tuh gue susah banget gitu. Kayak aku susah loh om. Tapi katanya Pak Pito ini masih suka malu-malu ya kalau bikin konten. Ya karena dia usil terus dia. Oh. Karena kita nggak tahu kangen bercanda kangen serius. Ya udah Pak Pito istirahat aja. Aku aja bikin konten sama dia ya. Ya kan? Pak Pito total udah berapa tahun di Indonesia? 23 tahun. 23 tahun. Kalau kamu lahir di Indonesia dari mana? Di Indonesia. Oke, gimana sih lahir di Indonesia? 23 tahun berarti lahir ya, Mak? Enggak, gua 22, dia tua setahun. Berarti Om Gonzalez sekarang kalau di rumah pakai bahasanya Indonesia apa? Bahasa Spanyol. Oh, bahasa Spanyol. Tapi kalau istri bisa bahasa Spanyol ya? Ya, istri saya bisa Spanyol. Oh, bisa. Oh. Jadi ngomong sama siapa? Sendirian bahasa Spanyol. Dia ngomong sama bininya lah. Dia ngomong sendiri sama tembok lu. Bukan pemarah. Bukan pemarah ya, maksudnya dia ngomong sama siapa? Tapi tahu gak sih, kalau banyak yang terhibur loh sama kontennya kalian. Banyak netizen yang suka banget sama konten kalian. Alhamdulillah. Pintu kebenaran. Tahu ya? Ya tahu. Jadi itu kalau posting di Instagramnya kamu apa Instagram papa? Kalau kan sosial media yang handle aku semua. Oke. Okay. Dia ambil semua dia. Masalahnya dia ya. Nah, jadi kalau lucu itu aku, kalau yang serius di kontennya papa. Jadi dibagi gitu ya. Emang kalau Instagram kamu apa sih? Yeah. Kenapa sih Wen? Gue kan artis. Masa gue gak boleh follow? Giliran Ponidi lu gak tanya ini saya. Nih, salah satu komentar netizen ya. Oh, Sueni gak tahu gue buatan dokter apa ini. Baik, habis Bundi. Kelihatan muka papi tuh. Lo kok kayak nyesel punya anak, absurd banget. Gitu doang gue ketawa katanya. Umurku hanya sebatas satu aja, bukan dua. Kirain papi tuh mau bayarin, endingnya gak habis. Fikri di luar Nurul. Jangan durhaka lo ngerjain Papito katanya. Papito eloko. Jadi yang paling disukain sama follower kalian tuh apa sih? Yang konten yang mana? Ya kalau aku kan bahan lucu. Kalau ya. Papito kayak kata-kata yang wise, motivasi. Motivasi. Okay. Menyemangati. Ya. Tapi kamu main bola juga gak kayak Papi? Sempet main juga, cuman sekarang untuk sekarang hobi aja sih sekarang. Sekarang hobi. Tadinya kita mau minta ajak main bola ya Om Maya.
Kita udah per awal 1 Juli ini kita udah mau main bola ya. Ya. Kalau kamu kan kalau main bola biasanya kamu ngejar bola ya. Kalau kita berdua pengen dikejar. Banget. Kayak di center kita berdua. Tahu, apa sih? Tapi kadang aja loh. Kadang main suka jahil Papito juga ya. Aku punya tayangannya dulu ya. Ini dia. Papito, coba baca. Kamu masih siapa sih Papito? Chicken Koluyo. Jadi sesering apa sih Papito dijailin sama Mike? Bukan cuma Michael. Oh. Nando sama Vanessa juga. Anak-anak semuanya? Ya semua. Istri? Enggak istri kadang-kadang. Kadang-kadang aja ya. Karena apa untuk ekspresi saya kadang-kadang susah lidah saya. Oke. Nah, jadi dimanapun pasti Papa itu ada lucunya ya. Karena lebih ke bacanya gitu ya. Nah, tapi benar gak sih masih banyak yang suka nanya kenapa Papito masih suka kesulitan bahasa? Ya mungkin karena ya saya punya istri, dia selalu belajar saya ya. Mungkin karena kita di rumah bahasa Spanyol terus. Mungkin di rumah bahasa Spanyol. Ya, terus. Tapi kalau istri belajar bahasa Spanyol cepat. Ya dia sudah lama, ya sudah tahu. Ya. Sudah lama. Karena dia dulu tinggal di Amerika Latin. Oke. Tapi kalau Mike bisa bahasa Spanyol? Bisa. Jadi kalau coba ajarin bahasa Spanyolnya makan. Ya. Yeah. Comer. Comer. Minum? Tomar. Komar. Kalau makan enggak minum-minum? Retiau. Kayaknya lo harus cari laki sampai Amerika Latin deh, yuk. Papito, mau tanya dong kalau bahasa Spanyolnya Ayu lagi rame apa? Apa sih, Wendy? Udah sepi lu jadi rame lagi. Ya kan gue nanya. Mau dia tahu, Papito nggak tahu gue lagi rame, cuma keluar tanya. Sama aja. Aduh, Papito tolong Papito. Sekarang kita tantang Papito untuk ngucapin kalimat bahasa Indonesia. Coba yang ada Papito. Di LED. Sini. Papito enggak bisa ngomong. Nih, ya. Nanti di layar sini ada bahasa Indonesia. Ya. Nanti Papito baca ya. Papito sini dekat Mamito. Oke, siap Papito? Yang keras ya Papito? Di eja dulu boleh. Ayam. Oke. Berkokoko. Kukuruyuk. Kukuruyuk. Okay. Ayam berkoko kukuruyuk. Cepat ya Papa ya. Ayo. Papito ya. 1, 2, 3. Ayam berkoko kukuruyuk. Yang penting Papito sudah berusaha ya. Yeah. Okay. Soal kedua ya. Oke, okay, siap ya Papito ya. Oke. Okay. Ular. Melingkar. Lingkar. Oke, cepat ya Papito ya. 1, 2, 3. Ular. Melingkar. Melingkar. Lebih cepat lagi Papito. Ular melingkar. Melingkar. Lagi Papito. Ular melingkar. Lingkar. Oke. Next. Stand by, oke. Okay? Ayo. Kuku. Kakiku, kaku. Lebih cepat lagi. Kuku, kakiku, kaku. Lagi. Kuku, kakiku, kaku. Lagi. Kuku, kakiku, kaku. Yeay. Ada lagi? Ada lagi ya, Papa ya? Oke ya, siap ya. Kalau Papa sama Papito sampai berhasil, Papito mendapatkan hadiah dari Gajah Bengong ya. Sarung dari Gajah Bengong ya. Papa bisa bawa pulang ya. Oke, siap? Rok, Rika, robek, robek. Bisa? Rok, Rika, robek, robek. Sekarang aku tes dari, aku tunjuk Papa tinggal ini ya. Robek, 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 robek. Rika, robek, Rika, robek. Yeay!
Robek. 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 Yuk. Ah. Dengar suara kodok, Kak. Robek. Robek. Jadi lu papi itu papi. Oke, Papito dan juga Mike ini bikin konten perbandingan bahasa Indonesia dan Spanyol. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Gratis, gratis. Sepatu, sepatu. Motor, motor. Karma, karma. Ucin, tonto. Jadi Indonesia kan juga pernah dijajah sama Spanyol ya. Jadi banyak orang Indonesia bisa bahasa Spanyol nggak sih? Ya ada berapa. Misalnya teman-teman ya? Pemain bola ke mereka pernah belajar di Amerika Latin 4 tahun, ya bisa. Oh, bisa. Gratis sama bahasa Spanyolnya gratis. Ya gratis sama. Ah. Be kalau sama Igun gretong ya. Oke, coba kalau ini kita pakai yang ini, coba silakan berdiri berdua ya. Nah, ini bahasa Indonesianya sama bahasa Spanyolnya ya. Yuk, kita coba dari mic dulu, mic. Dari bola, dari bola. Dari bola. Bola, pelota. Gratis, gratis. Bandera, bandera. Bandera. Sepatu, sepatu. Mobil, auto. Jaket, campera. Meja, mesa. Sekolah. Apa? Sekolah. Escuela. Apa sih ada? Kimia. Kimia apa? Ayo, apa yuk? Oh, coba, coba. Aku yang ngetes ya. Kuda. Caballo. Jalan. Caminar. Kuda jalan cepat sekali. Ada apa itu di sana? Papito, coba pakai bahasa Spanyol. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Brownies, obrolan manis. Hit, panjang banget. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies. Para la gente, no se mueva de su lugar, que en un momento viene Brownies de vuelta.